Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu Guru yang ada di Papua, terlebih khusus lagi bagi Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti Diklat Google for Education yang diselenggarakan di Papua pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Februari secara daring ya. Bapak Ibu, video ini saya buat sebenarnya secara darurat ya, karena mengingat situasi teknis di Papua untuk jaringan secara live atau kita secara sinkronus untuk pembelajaran ini, mengingat tadi kita selenggarakan itu banyak sekali kendala. Pertama, di Google Meet itu banyak yang nggak bisa masuk, mengingat peserta yang ikut itu ada 500-an lebih. Namun yang berhak, yang bisa masuk di Google Meet itu hanya bisa 100 peserta. Nah, karena permasalahan demikian, kami dari penyelenggara itu mengadakan live streaming via YouTube. Tapi begitu juga, namanya kondisi di Papua masih belum stabil jaringannya, ada saja kendalanya. Contoh saja tadi pas kendalanya itu masih ada terputus-putus. Nah, karena permasalahan itu, makanya saya putuskan untuk membuat satu video tutorial di mana materi-materi tadi yang dirasa belum jelas oleh para peserta diklat bisa diakses informasinya lewat video ini. Tapi secara terbatas bahwa video ini memang saya bikin secara darurat, makanya kalau ada kekurangan masalah resolusi gambar yang kurang bagus itu saya mohon maaf, mengingat saya bikin ini secara darurat hanya lewat rekaman via OBS. Nah, lanjut saja pada materi selanjutnya. Nah, untuk video yang pertama adalah memastikan bahwa Bapak Ibu Guru tergabung dalam Google Classroom. Nah, untuk memastikan bahwa Bapak Ibu tergabung dalam Google Classroom, silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu Guru membuka Chrome Browser yang ada di laptopnya Bapak Ibu. Nah, jika sudah terbuka di Chrome Browser Bapak Ibu, Bapak Ibu silahkan login di Google account-nya ya. Bapak Ibu bisa tambah account-nya di sini ya. Buka akun Google. Dan Bapak Ibu masukkan Google akun belajar ID milik Bapak Ibu Guru. Kali ini saya memasukkan akunku sendiri, yaitu senlikasengke79@gurusdbelajar.id. Selanjutnya masukkan passwordnya. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru itu sudah ada di dashboard Google akunnya ya. Nah, untuk fitur-fitur Google for Education itu ada semua di titik 9 ini ya. Bapak Ibu bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di akun belajar ID Bapak Ibu itu dari titik 9 sini. Dari emailnya, drive-nya, classroom-nya, dokumennya, spreadsheet-nya, slide, kalender, dan segala macam fitur-fitur Google for Education yang ada di akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini adalah memastikan bahwa Bapak Ibu Guru itu tergabung dalam Google Classroom-nya. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru klik Google Classroom-nya. Nah, apabila Bapak Ibu Guru sudah memiliki kelas, di sini akan tampil kelasnya Bapak Ibu. Nah, apabila juga Bapak Ibu belum tergabung dalam kelas Google Suite for Education yang pelaksanaan diklatnya, Bapak Ibu Guru bisa tambahkan langsung dari sini dan gabung dengan kode join-nya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa menghubungi tutor Bapak Ibu untuk meminta kode kelasnya untuk bergabung. Silakan masukkan kode kelas dan klik gabung untuk bergabung.
atau mengecek email Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kembali ke depan sini dan masuk lewat email sini dan melihat email yang dikirimkan oleh tutor waktu pendaftaran sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu sudah tergabung di sini, silakan Bapak Ibu mengeksplor kelas Bapak Ibu di sini. Nah, ini adalah tampilan kelas Bapak Ibu. Untuk yang belum bisa mengakses, harap untuk segera masuk di kelas ini supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan nanti dikasih oleh para tutor. Nah, di sini untuk tugas-tugasnya itu semua ada di sini. Ya. Untuk sekarang tugas materi sesi 1 yang baru bisa diakses. Nanti ada sesi 2 dan sesi 3 untuk 3 hari. Ya. Nah, seperti itulah cara memastikan bahwa Bapak Ibu guru itu tergabung dalam Google Classroom pelatihan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom nanti.